Lanjut lagi review persepedahan berikutnya. Ini apa? Tebak? Ini bel atau klakson elektrik dari merek Rock Bros, merek yang sama seperti helm yang kemarin di review. Nah, bel ini kemasannya ada sih, cuman males nyarinya karena kemasannya nggak penting. Kemasannya ya kayak mika plastik gitu, ada tulisan Rock Bros-nya. Nah, ini isinya aja yang penting ya. Warnanya hitam. Bagian speaker klaksonnya ada di bagian atas, atau bisa kita tempatkan juga di samping apa mengarah ke depan sepeda seperti ini. Itu atau mau begini juga bisa. Dia lapisannya silikon di bagian luar, jadi enggak merusak sepeda dan bisa dilepas pasang. Jadi mau dipasang di sepeda yang lagi mau kita pakai, tinggal dilepas aja, pasang, gak usah pakai baut-bautan. Karena masangnya tinggal seperti ini aja. Disangkutin ke sepeda, terus seperti ini. Jadi praktis banget. Baterainya ada di dalam, jadi ini semacam silikon cover. Bisa dibuka kalau misalkan udah habis baterainya, udah gak nyala lagi. Dia ada 3 kombinasi suara, 3 pilihan suara, bukan 3 kombinasi suara. Yang pertama ini, suara seperti itu. Untuk merubahnya pencet 3 detik sampai bunyi suara. Yang kedua suara seperti itu, nyaring sekali. Ya, ini gak mungkin gak kedengeran kalau lagi di jalan. Yang ketiga pencet lagi tombolnya selama 3 detik. Suara fluid. Pencet. Jadi belnya ada 3 jenis suara seperti itu ya, teman-teman dan agan-agan. Kalau berminat silakan cari bel elektrik ini. Ini rencananya mau dipakai di push bike, atau kalau misalkan bosen sama bel ting-ting, dipakai di sepeda lipat atau MTB. Anak-anak seneng banget sama bel ini. See you on next video. Jangan lupa subscribe ya.